guru apa cepet bang, mereka rajin anaknya. Berarti memang suka bantu bersih-bersih ya, ya bang ya? Iya. Tanpa dia kita suruh, totonya udah ngambil karung, megang-megangin karung gitu. Oh bang. Gitu. Tapi dan teman-teman PPSU gimana bang? Hampir setiap harinya sama kita bang. Gimana teman-teman PPSU melihatnya bang? Ya, dia sih anaknya ya supil bang. Mau bergerak gitu, tangannya rajin, enteng, gitu ya. Tangannya enteng gitu, rajin gitu, rajin membantu kita gitu. Abang-abang juga suka bantu dia gitu ya? Ya, kasih uang sedikit gitu ya? Iya, setiap harinya makan sama kita bareng bang, makan bareng sama kita, jajannya kasih kita jajan gitu. Yang abang tahu dia tinggal sama siapa sih bang? Sama orang tuanya bang. Sama orang tuanya? Ada istrinya ada? Ada, ibunya ada. Ibunya ada, istri pelakunya ada. Si ayahnya. Bang, info dari saya dapat info dari polisi memang si ayahnya ini temperamental ya bang? Iya, temperamental. Marah-marah, suka marah-marah ya, gitu? Marah-marah. Katanya bapaknya sering pakai narkoba gitu ya? Kalau itu soal itu kurang-kurang. Kurang tahu. Tahu. Yang pasti dia kita suka kan marah-marah gitu ya? Anaknya aja, yang biasa sama kita anaknya gitu bang. Udah berapa lama bang kira-kira dia dari ikut? Dari tahun 2019-an, 2020 udah mulai ikut bersih-bersih gitu ya? Dari kecil kita, dari umur dia umur sekitar 6 tahunan. Dia sekolah gak sih bang? Dia tadi sekolah, karena mungkin ya ekonomi ya? Bukan, itunya kurang, maksudnya orang anak stabilitas disabilitas gitu. Anaknya waktunya belajar dia main, waktunya main dia masuk ke kelas. Ini orang tuanya, ibunya. Makasih bang ya.